orang tanya saya, you tak ada maruah ke bertanding ni? You tak malu ke bertanding? Eh, kalau saya jadi Anwar Ibrahim, saya lagi malulah. You gunakan duit rakyat untuk mengangkat agenda peribadi, itu ada maruah ke? Bekas MP ini boleh cakap saya akan menjadi mata dan telinga ahli parlimen. Orang sudah memilih kamu. Buat apa kamu nak jadi mata dan telinga calon ini? Mana pergi maruah kamu?